Contohi Indonesia dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan. Berdasarkan kepada konvensyen memperkukuh pasak negara yang telah diadakan di Putrajaya pada lalu, salah satu isu yang dibincangkan adalah betapa bahasa kebangsaan kita telah gagal untuk menjadi medium perpaduan masyarakat. pelbagai kaum di negara kita. Menurut Profesor Datuk Doktor, Teo Kok Seong, bukti kegagalan. Itu ialah polarisasi kaum masih wujud secara nyata. Katanya, rata-rata pelajar di SJ hanya fasih berbahasa Mandarin berbanding dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Jelas beliau lagi. Pemerhatian mendapati negara yang membenarkan penggunaan satu bahasa sahaja sebagai bahasa utamanya lebih mudah mengurus perpaduan rakyatnya. Bersetuju penuh dengan apa yang dinyatakan oleh beliau. Tidak perlu untuk pergi jauh, lihat sahaja di seberang negara kita, iaitu Indonesia. Indonesia mempunyai kepelbagaian kaum yang berkali-kali ganda berbanding dengan jumlah etnik yang ada di negara kita. Namun begitu, dalam hal perpaduan bangsa, terbukti Indonesia sepuluh langkah lebih maju berbanding negara kita. Apabila berjaya menjadikan Bahasa Indonesia sebagai elemen untuk mewujudkan dan menyatukan bangsa Indonesia, walaupun Bahasa Indonesia secara dasarnya merupakan bahasa suku minoriti Melayu di Sumatera tetapi ia telah dipilih sebagai bahasa Indonesia berdasarkan status bahasa berkenaan yang merupakan lingua franca yang telah digunakan secara zaman berzaman dari Aceh hinggalah ke Maluku. Walaupun dari segi pelaksanaan bahasa nasionalnya Indonesia sering dikritik karena dasar kerasnya yang mengharamkan penggunaan bahasa Mandarin, terutamanya ketika era Orde Baru di bawah mantan Presiden Soeharto. Namun, sekiranya diteliti kembali, bahasa Mandarin bukanlah bahasa ibunda, mother tongue, bagi majority etnik-etnik Cina di Asia Tenggara. Ini karena etnik-etnik Cina di Asia Tenggara berasal dari wilayah-wilayah selatan tanah besar, Cina seperti Fujian dan Guangdong yang bertutur dalam bahasa-bahasa mereka sendiri seperti Hokkien, Hakka, Teochew, Kantonis, dan sebagainya. Bahkan tokoh agung Singapura, Mendiang Le Kuan Yew sendiri di dalam memoinya mengakui bahwa bahasa Mandarin adalah terlalu asing bagi dirinya. Bahasa Mandarin hanya menjadi bahasa rasmi bagi Republik Rakyat Cina dan Republik Cina, Taiwan, dan digunakan secara meluas di tanah besar. Cina mulai awal abad ke-20 dan dipilih berdasarkan kepada dialek Beijing yang terletak di bahagian utara Cina. Berdasarkan sejarah pula, etnik-etnik Cina di wilayah Selatan sukar untuk menumpahkan taat setia mereka kepada Maharaja Cina kerana pemerintah dinasti Qing yang memerintah di bahagian Utara adalah berketurunan Manchu Jurchen, iaitu berbeza dengan mereka. Maka bukankah janggal apabila diaspora Cina di Malaysia pada hari ini tiba-tiba bersungguh-sungguh pula untuk mempelajari dan menguasai bahasa rasmi sebuah negara asing seperti bahasa Mandarin yang bukan pun bahasa ibunda mereka tetapi pada masa yang sama mengabaikan dan tidak mampu untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan bandingkan pula dengan situasi di Argentina sebagai contoh Walaupun Argentina merupakan bekas tanah jajahan Spanyol, tetapi hampir separuh daripada penduduknya mempunyai darah keturunan Itali. Namun begitu, bahasa Itali tidak pernah menjadi bahasa rasmi atau menggantikan kedudukan bahasa Spanyol sebagai bahasa rasmi di Argentina. Ini kerana imigran-imigran Itali di Argentina datang dari pelbagai wilayah di Itali dan mereka mempunyai bahasa-bahasa ibunda mereka yang tersendiri. Bahasa Itali Standard pula hanya bermula selepas penyatuan Itali pada 1871 dan dipilih berdasarkan bahasa Dialektuskan yang dituturkan di wilayah Florence. Bukan semula imigran di Itali di Argentina berasal dari Florence dan Dialektuskan, tidak semestinya bahasa ibunda mereka. Justru itu, walaupun Dialektuskan Florentine telah diangkat menjadi bahasa Itali Standard selepas penyatuan negara Itali, namun, imigran Itali di Argentina telah memilih bahasa kebangsaan negara tersebut, yaitu bahasa Spanyol, sebagai bahasa utama mereka. Sehingga kini, mereka tidak melihat sebarang keperluan pun untuk menjadikan bahasa Itali sebagai bahasa rasmi Argentina, biarpun mereka sendiri berketurunan Itali. Justeru itu, bukankah bahasa Melayu selaku bahasa kebangsaan yang sewajarnya dimartabatkan sebagai bahasa pemersatu untuk semua rakyat Malaysia tidak mengira kaum dan asal-usul mereka?